Malaikat royak betul-betul. Lalu katanya, isteri Nabi Lut adalah akan termasuk di dalam golongan orang yang akan dibinasakan. Allahi minas syaitanir rajim. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون آيات 32 sampai 35 سورة العنكبوت. Alhamdulillah, sebagai ulang kali yang kedua di dalam ayat-ayat ni, Nabi Ibrahim berkata, ni kena unu ayat so. Kemarin ayat dah dah. Ketika malaikat mari jumpa dengan Nabi Ibrahim, beri berita gembira kepadanya, katanya dia akan boleh anak, akan dapat anak. Nama anak Ibrahim iaitunya Ishaq. Dalam masa yang sama, malaikat pun royak katanya, kami akan binasakan kaum yang berada di sana, iaitunya yang membuat kerusakan banyak di atas muka bumi. Maka Nabi Ibrahim pun berasa robah hati. Bagaimana malaikat nak pergi binasakan manusia di situ, sedangkan adanya anak saudara dia, iaitunya Nabi Lut. Sebab itulah Nabi Ibrahim royak. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Lut ada di bandar itu. Ini saya baca sekali lagi. Kemarin baca dah, baca sekali lagi. Mereka menjawab, iaitunya malaikat-malaikat jawab, kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di situ. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Pak ni, malaikat royak betul-betul. Lalu katanya, isteri Nabi Lut adalah akan termasuk di dalam golongan orang yang akan dibinasakan. Ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan. Dan tak kala datang utusan kami. Siapa tu? Yakni malaikat yang menyamar seperti orang-orang lelaki yang cantik parasnya. Dia jumpa dengan Nabi Lut. Dalam keadaan rupa malaikat tu comel. Orang jatuh. Kepada Nabi Lut. Ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka. Duka cita di sini artinya berasa cemah hati. Serabut. Nabi Lut bosan malaikat mari ke rumah dia dalam bentuk pasal orang jatuh comel pada masa tu, sebab orang-orang pasal nak kepada jatuh sama jatuh belaka pada waktu tu, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka dari gangguan kaumnya. Nak pergi kuap kum lagu mana orang yang ganah-ganah belaka duduk dalam kampung, nanti nak ambil orang jatuh hok comel saat ni, padahal orang kampung tak tahu katanya hok comel hok mari rumah Nabi Lut ni iaitunya malaikat. Pakak mari peratuang, mari likung rumah penuh. Sebab apa tu? Kita tahu belaka dah dah. Iaitunya sebab bining Nabi Lut lah. Tubik ke pintu belakang, giroyak kepada orang kampung katanya, ada orang, dua tiga orang mari ke rumah aku.
Comel-comel belakang weh. Marilah. Kalau puak kita nak pakak gi riap ro, gi panggil, ya duduk dalam rumah belakang sekali ngatuk lelaki ku duk bua duk kecek. Anilah nunjuk katanya khianatnya seorang isteri walaupun duduk di bawah jaga suaminya yang menjadi nabi. Dan setelah melihat halnya yang demikian, utusan-utusan itu berkata, wayak kepada Nabi Lut, janganlah engkau takut dan janganlah duka cita. La takhaf wa la tahzan. Nah, ayat ni biasanya orang-orang Melayu kita guna menan. Ada soal lagi, la tahzan inna allaha ma'ana. Hak tu cerita sejarah Nabi duduk sekali dengan Abu Bakar di dalam gua, yang mana Allah ayat katanya Nabi sebut kepada saing dia rapat, saing rapat dia iaitunya Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu duka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Mari ayat ni malaikat royak kepada Nabi Lut, la takhaf, jangan kamu takut, jangan mu takut, wala tahzan, jangan mu duka cita. Maknanya jangan berasa apa-apa sekalipun. Sebab apa? Inna munajjuka wa ahlaka. Malaikat royak kepada Nabi Lut katanya, sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu serta pengikut-pengikutmu. Dia panggil ahli. Ini dalam istilah bahasa Arab, ahli iaitunya keluarga kita. Orang yang rapat dengan kita dia panggil ahli. Tapi bagi seorang nabi, orang hak mengikut dia pada zaman itulah dikira juga sebagai ahli. Nabi Lut ada sebut dalam ayat lain. Apa ni? Allah Taala sebut ha Nabi Lut dalam ayat lain. Iaitunya dalam surah Al-Hijr. Allah royak katanya Nabi Lut sebut kepada kaum dia, bapa mu nak jatuh sama jatuh. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut royak katanya, sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak perempuan aku. Bapa mu tak sah nikah. Dalam tafsir royak katanya, Nabi Lut bukan ada anak siapa ke beratus. Siapa ke beratus orang. Okay? Tapi anak-anak orang berimej pada waktu tu adanya orang perempuan. Nabi Lut tanya orang-orang jatuh, hak pasang nak main jatuh sama jatuh, bapa mu tak siap ke orang tino. Nabi Lut pun tanya, qala ha qal, iaitunya Nabi Lut sebut haula ibanati, mereka itu adalah anak-anak perempuan daripada orang yang berimej. Banyak lagi. In kuntum fa'ilin, jika kamu nak nikah, maka nikahlah. Lelaki dengan perempuan, jangan duduk sekali dengan jatuh sama jatuh, siapa kau duduk jimuk, duduk gotu, duduk wak goni, dan sebagainya. Itulah Allah raya dalam surah yang sama, iaitunya suratul Hijr. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi omomu hei Muhammad. Nice tu, Allah Ta'ala supoh. Siapa kau? Omo Nabi Allah Ta'ala supoh. La'amruka. Demi omo mung hei Muhammad. Mung ni, omo banyak dah. Aku nak supoh. Nak wayak katanya, innahum lafi sakratihim. Sesungguhnya mereka itu duduk di dalam kebengungan. Sakrah artinya mabuk. Tapi duduk di dalam keadaan bengong, royak gapa-gapa, tak dengar. Wak tak tahu dah. Masya Allah. Ani kaum Nabi Lut yang ada pada waktu tu, malaikat apabila mari royak katanya, mung akan berjaya, ahli keluarga mung pun akan berjaya serta dengan orang-orang berimej, kecuali isteri mung, illam ra'ataka, masya Allah, kanat minal ghabirin, kecuali isteri mung, ia adalah dari orang-orang yang dibinasakan. Ini hak tanda siap dah. Tuhan takdir siap dah. Malaikat mari royak kepada Nabi Lut. Tuhan pun royak.
Sesungguhnya kami diutuskan untuk menurunkan atas penduduk bandar ini azab dari langit. Ini kata-kata malaikat. Disebabkan mereka melakukan kejahatan kufur dan maksiat. Mari ayat akhir sekali 35. Allah pun royak. Ni tak ada royak reng rau hok katanya berlaku gotu berlaku kan ni, tapi royak dengan reka-reka sebab setiap surah tu adanya reng rau panjang dia panggil rakyat. Ada setengah-setengah surah tu hewak mari apa ni sekerak-sekerak. Dalam surah ni tak ada royak katanya waktu orang bala macam mana, tubik daripada umuh macam mana, berlaku gotu berlaku kan ni, tapi mari sipo mudah-mudah di ayat 35. Ha Nabi Lut ni walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Dan demi sesungguhnya kami telah binasakan bandar itu dan telah tinggalkan bekas-bekasnya sebagai satu tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mahu memahaminya. Maknanya Allah Taala tingwai gapo tu? Kesel-kesel. Kesel yang berlaku boleh jadi nampak ada ataupun tak ada dah kesel hak nampak jelas-jelas seperti mana yang berlaku pada zaman dulu. Tapi lah ni dengan sebab apa? Masa ia berlalu mari lama, maka boleh jadi tepat tu dia berubah sikit-sikit-sikit. Tapi memang situlah tepat yang berlaku Allah Ta'ala waktu membala pada zaman itu. Itulah kesel di atas muka dunia yang Allah ayat katanya minha qaimun wa hasid. Ada setengah-setengah benda masih lagi duk kekal. Siapa ke orang zaman sekarang ni pun boleh duk tengok lagi. Said, sat benda yang Allah Taala buat waktu orang bala ataupun kesel-kesel yang manusia buat pada zaman dahulu. Tapi setengah-setengah hasid. Hasid artinya sudah pun hancur habis dah. Tapi tahu katanya situ adalah tempat kesel lama. Saya misal mudah-mudah dah. Piramid dia ada lagi dah. Tapi istana Raja Balqis di negeri Sabak tak ada dah. Dia tergelar, tergelar oleh apa? Oleh pasir-pasir yang ada di tengah-tengah. Maknanya zaman-zaman dahulu masih dia ada lagi istana yang berada di situ. Tapi lah ni tak ada dah. Tinggalnya tinggal batu sikit-sikit. Tanda katanya sini adalah besa rungreng, besa maju pada zaman dahulu. Ha gitu. Setengah-setengah tempat hancur, rutuh, patah. Orang tak guna orang di tempat tu dan sebagainya. Tapi hak muhim, hak penting sekali li qaumi ya'qilun. Walaupun ada atau tak ada, tapi bagi orang yang memahaminya ataupun orang yang berakal fikir nak ambil botrian daripada benda hak berlaku, memang walaupun dia tengok benda tu sikit ya kesel-kesel daripada hak Allah Taala waktu membala, tapi orang dia mikir alhamdulillah dia boleh botrian anlamka daripada benda hak berlaku. Inilah kalau kita tengok di dalam, saya duk tengok dalam apa dalam tafsir pun gitulah juga ya royak. Waja'alahum 'ibratan ila yaumit tanad wa hum min ashaddin nasi 'adzaban yaumal ma'ad. Ni dalam tafsir Ibn Kathir ya royak katanya Allah jadikan mereka sebagai satu pengajaran sampai ke hari kiamat. Sedangkan orang hak Tuhan waktu membala adalah orang yang akan menerima sepedih-pedih azab pada hari kiamat. Dia atas dunia kena bala dah. Lepas tu, Tuhan laknat dah. Tiap-tiap hari puak-puak dia. Orang yang mati-mati belum pada ni, yang duduk di atas jalan yang tak betul. Terutamanya, Tuhan tunjuk dah bala ke atas mereka waktu mereka mati. Lepas tu, duduk di dalam kubur, ada kubur kau tak ada kubur, tiap-tiap hari puak-puak dia dilaknat sampai ke hari kiamat. Lepas tu dibakit pula dalam keadaan orang yang duduk di dalam golongan ahli neraka. Dunia pun seksa, akhirat pun seksa. Terutama sekali hak ni saya tambah dah, orang kafir.
Orang kafir ni semua anak orang, okay, tak ada kira tamnaing gapo sekalipun. Dia mati di dalam kafir, iaitu mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Semua makhluk duk laknat dia. Walaupun orang pakak duk cecu apabila siapa hari dia, orang pakak duk ingat lagi. Dak. Gapo pongan dia, gotu dia, gani dia, tapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia yang dilaknat. Yang kedua, orang yang dilaknat orang munafik. Orang munafik, orang yang hidup dia jadi munafik dan mati dia tak ada nak tobat daripada nifaq. Maka dia juga dilaknat. Lepas tu lain pada tu, eh? Manusia apa pasal ganah-ganah. Ganah-ganah. Ganah lagu mana? Hidup dia tidak ada benda hak molek. Karut belakang. Tak ada kira ni. Hak ni orang kafir ke orang Islam. Hidup pasal kesal tak molek yang dia tinggal kepada orang ramai. Menyebabkan orang masih lagi duk ambil contoh hak tak molek dia buat. Walaupun tua tu mati dah. Tapi ingat, Nabi Rayak katanya, siapa buat contoh yang tak baik, siapa kau orang yang boleh dia ambil contoh tu. Tua mati lama sejamai dah. Tapi dosa yang dia buat contoh saat ni, dibuat diamal oleh orang ramai siapa ke hari kiamat dengan tak kurang dosa walaupun sikit. Anilah kita apabila kita ngaji ayat-ayat Quran dengan lagu ni, menambahkan pahami kepada kita hidayah taufik dan menjadi kita ni bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Ayat lepas pada ni iaitunya ha Nabi Syuaib pula. Ayat 30 ni 37 tak banyak dah lepas pada ni. Allah raya pandak-pandak. Ha Nabi Syuaib, ha puak-puak Ad, puak Samud, puak Nabi Saleh, puak Nabi apa Hud, dan lepas pada tu Tuhan sebut beberapa nama orang, okay, iaitunya Qarun, Haman, Fir'aun dan sebagainya. Ini di dalam suratul Ankabut yang masih lagi kita berada. Kita duduk ni di hujung-hujung juzuk yang ke-20. Nah, ada tak berapa ayat lagi nak masuk pula juzuk yang ke-21. Allah dah. Nak baru nak habis 2 dalam 3 Quran. Kalau kita belah menjadi 3 juring, ya. Ayat katanya daripada awal suratul Fatihah baru 2/3. Lepas tu ada lagi 6 suan. Masya Allah, 10 juz lagi. Tak tahulah. Boleh jadi saya mati dulu kali. Nah, dia tak gitu. Hamcai sokmol katanya, boleh jadi baca tak dia habis kali. Gi dulu. Lepas tu, dia kena ada dah. Orang okay, sambung. Benda ni, benda tak ada pelik. Siapa sambung pun tak apa. Siapa mengajar pun tak apa. Hak pentingnya, marilah kita ambil benda-benda yang berfaedah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.